Halo guys, Honda di bulan-bulan ini memang benar-benar ini ya, keren ya. Kerennya kenapa? Ya dia udah ngeluarin dua motor keren guys. Yang pertama ini, Honda EDP tipe CBS dan tipe ABS. Dimana yang tipe CBS ada penambahan warna baru, warnanya seperti ini guys. Ya, dia mengingatkan kita pada motor PCX 160 warna grey. Nah ini. Ini warnanya abu-abu ya, kayak kelihatan abu-abu seperti ini nih. Ini warna ini guys, ada di varian tipe CBS. Ciri-cirinya tipe CBS apa ini? Ya, emblemnya dia berwarna silver. Untuk yang warna di tipe ABS, kalau nggak salah dia warnanya brown. Yang ini warnanya agak biru, tapi saya lebih senang nyebut ini grey. Ya, karena memang agak abu-abu nih guys. Tapi ada sih biru-birunya ya, tampilan seperti ini guys. Harganya di sini 36 juta 400 ribuan ya. 36 juta 400 ribuan. Kalian dapat apa aja nanti akan saya bahas guys. Harga DP dan cicilannya kalian bisa tanya via WA yang ada di kolom deskripsi ya. Ini kalau nggak salah DP-nya di angka 3 jutaan, cicilan kalau nggak salah ini 50-60 ribuan per hari ya, 55 ribuan lah. Kalau yang ABS baru 60 ribuan, 55 ribuan per hari guys. Tampilan seperti ini. Dan untuk tampilan PCX yang keluaran terbaru di bulan ini dia guys ya, PCX tipe CBS yang warna silver. Saya baru lihat yang warna silver. Untuk yang warna brownnya saya belum lihat. Nanti kalau ada turun untuk motor PCX yang tipe ABS warna brownnya, saya akan review juga ya, biar kalian semua tahu dan bisa menilai ya, bagusan yang warna CBS atau yang warna ABS. Yang CBS seperti ini ya, kita sudah bahas di review sebelumnya. Honda CR-V 150L ini guys. Harganya di angka 37 apa 38 gitu ya ini ya. DP di angka 5 jutaan. Cicilan per harinya sekitar 55 ribuan guys. Ini ya. Ready stock untuk yang warna putih. Keren guys. Kalian kalau beli motor ya, hubungi nomor WA yang ada di deskripsi. Kalian datang ke sini, kalian bayar langsung bisa bawa pulang. Bisa ya, atau nih guys, kalian duduk manis di rumah, WA aja, "Bang, tolong kirim motor CR-V, ini KTP saya dan ini kartu keluarga saya, ini Sherlock rumah saya. Saya tunggu di rumah, motor datang, baru saya bayar," seperti itu. Itu bisa nggak bang? Bisa juga dong bos, seperti itu ya. Untuk Vario 125-nya pun ini ready stock guys. Kalian juga bisa ya melakukan dua cara tadi, mau nunggu di rumah terus bayar, motor datang, atau kalian datang ke sini buat pilih-pilih motornya juga itu bisa ya. Kedua-duanya sudah dilakukan banyak orang yang WA, dan mereka ada yang ya, "Saya kejauhan bang, saya nunggu di rumah aja," seperti itu guys. Ini ready stock untuk Vario 125 DP di angka 2 jutaan ya guys ya, cicilan 40 ribuan per hari. Harga cashnya untuk Vario 125 warna putih ini 25.200.000 rupiah. Tampilan seperti ini guys. Untuk yang warna putih dia agak berbeda ya, peleknya dia berwarna coklat. Untuk yang CR-V nya nah, peleknya jari-jari. Yang ini pelek masih berwarna hitam, karena memang ini tipe CBS. Yang di sebelahnya guys ada PCX CBS warna hitam, sama ya dengan yang warna silver. Ini harganya 32.894.000 rupiah. Ini warna hitamnya hitam glossy guys. Tampilan seperti ini ya. Ready stock juga, ini bisa kalian langsung bawa pulang ya. Datang ke dealer ini, bayar, bawa pulang, bisa seperti itu. Oke guys, sekarang kita lihat ke motor yang utama nih, yang akan kita bahas, yaitu Honda EDP. Sorry nih guys ya, motornya hujan, memang baru habis hujan banget. Saya nyari kanebo nggak ketemu-temu. Ya udahlah ya, mengingat waktu, karena memang ini ada event guys, bentar lagi musik akan berdentang dengan keras. Saya buru-buru ini ya buat ya, karena memang lagi break. Lampunya sudah LED guys, dan yang paling utama ya, kita sudah tahu lah ya, untuk motor Honda EDP itu bannya lebar dan besar, kembang-kembang tahunya juga kelihatan. Ini dual purpose guys,
di jalan tanah, bisa melaju di jalan aspal, apalagi ya tampilan seperti ini. Bagaimana nih guys menurut kalian ya, untuk warna terbaru dari motor Honda EDP ini keren gak menurut kalian warna seperti ini? Untuk tampilan atau speknya semua masih sama saja ya dengan motor Honda EDP yang sebelum-sebelumnya, seperti lampu yang sudah LED, lampu sen yang LED penampilannya, atau letak lampu sennya ada di atas seperti ini ya guys ya. Lalu ban yang dual purpose, ukuran ban masih lebar, pelek CBS-nya masih berwarna hitam, suspensi yang tabungnya berwarna silver. Lalu ada ini guys, apa windscreen yang bening ini ya, bisa naik, bisa turun, itu masih dipertahankan. Lalu yang lainnya adalah soal panel meter yang kecil saja ya, nggak ada perubahan. Dan untuk yang tipe CBS, dia stangnya masih berwarna hitam seperti ini guys. Yang lebih utama, motor ini tuh dari segi keamanannya udah aman banget, karena memang dia ada ini ya, keyless atau remote. Dan di sebelahnya kalian tinggal dorong saja, tekan, nanti ada charger HP, aman saat hujan, nggak kebasahan HP kamu ya. Untuk ini, isi BBM, dia tinggal tekan aja di bagian sini, dia akan ke atas ya. Kalian isi BBM-nya di bagian ini. Untuk bagasinya juga udah jangan ditanya lagi ya, ini luas banget guys, tampilan seperti ini luas banget. Lalu tampilan behelnya dia terpisah antara kiri dan kanan, nggak nyambung seperti motor PCX ya. Untuk lampu-lampu di belakangnya juga dia sudah LED semua. Dan suspensi yang masih menggunakan, yang sudah keren, dia menggunakan tabung, ada dua suspensinya guys, kiri dan kanan, dua-duanya sudah pakai tabung, harga cuma 36 juta. Lalu sudah menggunakan rem cakram, tampilan knalpotnya yang sporty ya, ada warna silver, ada warna hitamnya, nungging ke atas dan besar ya, jadi kelihatan seksi. Cover knalpot juga kalian bisa tambahin aksesorisnya. Tampilan seperti ini guys. Nah, kita bahas di warna Honda EDP itu, warnanya nggak terlalu kayak PCX ya guys ya, full body semua satu warna. Ini banyak beberapa variatif warna. Ini warna terbaru guys, warna seperti ini ya, keabu-abuan. Di bagian tengah ini dia ketemu warna ini ya, ini warna apa, coklat, agak kecoklatan ya maksud saya ya. Warna ketemu warna coklat ini dipertahankan masih ya, di ABS juga ada seperti ini warnanya. Dan variatif lainnya adalah warna silvernya nih guys, seperti ini nih. Untuk pijakan masih tetap sama, karpetnya seperti ini ya, tidak ada perubahan. Aksesoris bisa kalian beli. Tampilan seperti ini guys untuk Honda EDP 2024. Kalau yang ini kalian bisa ambil di DP sekitar 3 jutaan ya guys ya. Untuk KTP Jabodetabek bisa cicilannya di angka 55 ribuan, sekitar 50 ribuan lah ya. Untuk PCX CBS warna silver ini ready stock guys, kalian nggak usah khawatir ini ya, nggak dapat. Ini mumpung masih ada, ini pasti dapat oleh kalian, asal dulu-duluan ya. Saya yakin motor ini kedepannya akan inden parah. Untuk yang warna ini dan yang ABS-nya di warna brown, pasti inden parah guys, buruan ya. Untuk CRF-nya di banyak dealer sudah kosong guys, sudah tidak ada. Di sini masih ada nih satu sisanya ya, warna putih, warna favorit, warna keren, tampilan seperti ini. Kalian nggak lama-lama, nggak perlu inden lama lagi, kalian bisa dapat bawa pulang ini. Untuk Vario 125 yang warna putih pun kalian nggak perlu lama-lama, bisa langsung bawa pulang, datang ke sini langsung bawa pulang, bisa nunggu di rumah, bayar di tempat juga bisa ya. Nunggu di rumah bang, motor sampai rumah baru saya bayar, bisa juga seperti itu. Oke guys. Oke guys, seperti itu aja informasi saya untuk motor terbaru dari Honda di Honda EDP ya. Utang saya tinggal satu di bagian PCX tipe ABS dan Honda EDP tipe ABS. Jangan lupa di subrek guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.